Di bawah. Ya. Alhamdulillah, hari ini saya memang kesempatan silaturahmi dengan masyarakat Jawa Barat sejak tadi pagi, mulai dengan peresmian posko pemenangan PKS di Jawa Barat untuk nanti bekerja bersama dengan para relawan. Kemudian yang kedua, tadi ada kegiatan jalan sehat yang dihadirkan begitu banyak, antusiasmenya sangat tinggi, menggambarkan hasil konsolidasi, dan insya Allah ini menjadi awalan yang baik untuk kita bergerak bersama di Jawa Barat. Yang ketiga, dia ada kegiatan dialog kebangsaan di mana kami memaparkan beberapa gagasan utama di mana kita menginginkan agar aspek perubahan itu terjadi. Apa? Biaya hidup, kebutuhan pangan yang mahal berubah menjadi murah. Lapangan pekerjaan yang terbatas berubah menjadi lapangan pekerjaan yang luas. Pelayanan kesehatan berubah menjadi pelayanan kesehatan yang memberikan kesetaraan kepada semua. Begitu juga dengan pendidikan. Kesempatan pendidikan yang tidak tuntas yang terbatas menjadi pelayanan pendidikan berkualitas hingga tuntas bagi semua. Jadi ini adalah beberapa agenda utama terkait dengan perubahan supaya keluarga-keluarga kita berubah dari kondisi yang lapangan pekerjaan sulit menjadi lapangan pekerjaan yang luas, dari yang biaya kebutuhan makanan, minuman, pangan dan pokok yang mahal menjadi terjangkau. Itu gagasan utama yang kami harapkan, itu maka rasa keadilan itu hadir. Ini adalah tempat di mana saya dilahirkan. Saya lahir di Kuningan, Jawa Barat. Kemudian ibu juga di rumah sehari-hari bahasa Sunda seluruh keluarga. Jadi ini adalah sebuah budaya yang kami sangat familiar. Yang kedua, Jawa Barat adalah sebuah provinsi dengan penduduk terbesar. Sehingga bagi proses elektoral, proses pemilihan, keberhasilan di Jawa Barat memiliki dampak yang sangat besar bagi keberhasilan di tingkat nasional. Untuk cawapres, Pak, dari PKS. Buat cawapres, Pak, mungkin buat cawapres sudah ada. Dari PKS atau nanti siang bareng-bareng sama ada waktunya dulu. Siap. Nanti siang bareng-bareng sama AHY, Pak, itu apakah sinyal, Pak? Sosok buat cawapres, Pak. Pak AHY udah fix, Pak, barangkali Pak AHY udah fix jadi buat cawapres, Pak. Buat cawapres, Pak.